Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Ujang Brebes. Kali ini Ujang Brebes akan membagikan cara mendapatkan koin 300 ya Sobat Bro, secara gratis di PES 2020 versi mobile Sobat Bro ya. Oke Sobat Bro, yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Tetap dukung saya, tetap stay tune di channel saya. Thank you. Oke Sobat Bro, yang pertama Sobat Bro harus download dulu salah satu VPN ya. Saya pakai Hola. Sobat Bro bisa juga pakai Tunnel Bear ya. Sama saja VPN Sobat Bro ya. Kemudian Sobat Bro apabila sudah download, kemudian Sobat Bro hubungkan dengan PES 2020 Mobile. Kemudian Sobat Bro ubah ke Jepang. Nah, ini tampilan dari apa ya namanya, kuis dari Konami ya Sobat Bro ya. Apabila sudah seperti ini, Sobat Bro bisa tekan aja itu yang link warna biru. Nah, kemudian Sobat Bro masuk menggunakan browser atau Chrome ya Sobat Bro ya. Oke, kita tunggu sebentar, kita lihat. Nah, ini ya Sobat Bro ya, tinggal menjawab atau menebak skor pertandingan ya Sobat Bro ya. Jadi ini adalah cara mendapatkan 300 poin atau koin ya Sobat Bro ya, dengan menebak skor ya. Dengan cara ini Sobat Bro semoga bisa berhasil ya Sobat Bro ya, untuk bisa mendapatkan poin 300. Oke, apabila Sobat Bro sudah, itu aja yang bisa Ujang Brebes bagikan. Semoga kalian mendapatkan 300 koin tersebut. Oke, thank you.